Kembali geruduk kantor Gubernur Anies Baswedan, ratusan buruh yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI. Melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 19 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaum buruh Indonesia, wabil khusus hari ini adalah rekan-rekan buruh DKI Jakarta mengingatkan, wahai kamu para pemangku kebijakan, berlaku adillah, berlaku bijaklah. Jika kamu hari ini diberikan kesempatan untuk memimpin, mampu melahirkan kebijakan, maka jangan pernah melahirkan kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh dan rakyat. Keluar dari PP36. Satu jauh. Yang siap berjuang, teriak hidup buruh, hidup buruh. Rekan-rekan semua, sebagai wujudnya. Baik. Jadi hari ini kami buru-buru yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang terdiri dari beberapa federasi di dalamnya, ada MSPI, ada MSPKEP, ada juga Parkes, ada SPN, hari ini bergabung bersama-sama aksi terkait dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan UMP 2022. Nah, kemarin sebelumnya kita juga sudah aksi di Balai Kota mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tetap membuat perhitungan kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta seperti metode yang dilakukan di tahun 2021 lalu, yaitu dengan sistem asimetris. Akan tetapi kemarin Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran terkait dengan UMP yang menyebutkan bahwa UMP di seluruh Indonesia rata-rata kenaikannya hanya 1,09%. Anggaplah itu hanya 1% begitu. Sama sekali itu tidak ada kenaikan UMP menurut kami pekerja di DKI Jakarta khususnya dan tentu umumnya di Indonesia. Kenapa kami katakan sama sekali tidak ada kenaikan UMP? Yang pertama adalah diambilnya hak berunding daripada serikat pekerja. Perundingan daripada upah minimum provinsi itu biasanya dilakukan oleh tiga unsur, pemerintah, dari serikat pekerja, dan juga dari pengusaha. Ketika itu sudah dilakukan, kenapa menteri mengeluarkan nilai yang sama sekali itu tidak menjadi rekomendasi daripada ketiga unsur tersebut? Nah, makanya kami sangat protes keras dan juga meminta terhadap Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut SE tersebut. Dan kemudian setelah dari Kementerian Tenaga Kerja, kami ke Balai Kota di sini. Tujuan kami untuk mengingatkan Gubernur dan juga untuk mensupport Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk bisa menetapkan UMP 2022 sesuai dengan rumusan yang tahun lalu. Karena biar bagaimanapun, kami dari serikat buruh yang mewakili buruh-buruh di DKI Jakarta saat ini sangat membutuhkan kenaikan upah minimum tersebut. Kenapa kami sangat membutuhkan? Di situasi pandemi kemarin yang sudah hampir 2 tahun berjalan, tentu dampaknya bukan hanya untuk pengusaha.